Hi everybody, saya Ching sini. Hari ini saya nak tunjuk satu Toyota Land Cruiser ZX-G Vandale. Saya nak tunjuk dia ada apa beza yang normal dia Toyota Land Cruiser ZX. Yang ini unit 2017 Land Cruiser ZX-G Vandale. Okay, jom. Yang first dia punya projector headlamp yang akan smoke punya. Dia punya background akan black color. Yang true projector eye. Yang normal punya ZX dia akan chrome color, dia tak ada dark chrome. Original Japan punya Modelisa body kit. Yang ZX-G Vandale punya bezel yang dekat dia dalam. Dia punya leather seat, yang sini ada diamond square punya. Yang full car semua diamond square cut. Yang macam ni punya design. Yang dekat sini dia punya door panel, sini pun full diamond square punya. Yang ini full spec punya ZX-G Vandale, dia come with surrounding cam. You boleh tengok surrounding, tengok front camera, side camera untuk confirm you punya safety. Okay, ada sunroof, lagi full black interior. Yang you punya roof lining semua black color. Yang ini full leather, dia come with cooling seat, heater seat, dua-dua side pun ada. Yang lagi ini USB port. You boleh tahu lu suka punya lagu ke, TV ke, masuk sini dia akan display dekat atas lah. Yang sini punya Sport Plus Mode, lagi itu off-road punya core control, semua ada. Yang dekat armrest sini, yang dia ada cool box. Dalam banyak sejuk lah, you boleh letak you punya buah dalam atau minuman sini lah. Boleh coolingkan lah. Yang ini unit 2017, come with original mounting, 31,000 saja, original. Extra TV, rear entertainment. Dua-dua side pun ada. Electronic seat flip down. Yang dia punya kereta dalam full electronic. Tekan button saja, naik atas. Top boot. Untuk review kereta, you nak tahu yang apa model saya ada, you boleh komen kat bawah. Saya akan tunjukkan next video lah. Thank you support. Bye bye.